Aksi tak terpuji seorang pria lempari kakek dengan tanah. Sebuah video yang memperlihatkan momen seorang kakek dilempari tanah saat memakamkan jenazah, beredar di media sosial. Video itu pun mendapat kecaman dari warganet. Video itu dibagikan akun Instagram @trangmedia. Dalam video berdurasi singkat itu terlihat suasana pemakaman. Tampak tiga kakek-kakek berada di dalam liang lahat untuk memakamkan jenazah. Namun, di sela-sela proses pemakaman tersebut, terlihat seorang penggali kubur melempar tanah yang digunakan untuk mengubur ke arah salah seorang kakek. Tanah-tanah itu pun berjatuhan di baju sang kakek yang berwarna putih hingga mengenai badannya. Awalnya hal itu terlihat seperti tidak disengaja. Namun, si penggali kubur sempat melihat ke arah si kakek dan justru melempar tanah ke arah kepala si kakek. Si kakek yang awalnya terlihat biasa saja akhirnya menoleh ke arah penggali kubur yang melempar tanah. Ia pun melemparkan kembali tanah itu ke penggali kubur dengan tangan.